Politisi PDIP Masinton Pasaribu meminta Jokowi mengumumkan cutinya dan dicantumkan dalam berita negara dan memberikan kekuasaan pemerintahan diberikan sementara kepada Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan jabatan Presiden melekat sebagai Panglima Tertinggi TNI dan Polri. Jabatan Presiden itu melekat yang namanya juga Panglima Tertinggi. Nah, harusnya kalau mau kampanye silakan, tapi mengajukan cuti. Cuti Pak Jokowi. Jokowi sekarang presiden. Tentu harus dicatatkan dalam berita negara. Yaitu dicatatkan di segmen dan harusnya dipublish. Kapan presiden Pak Jokowi cuti? Begitu loh. Dan itu harusnya dipublish oleh segmen sehingga rakyat mengetahui kapan cuti. Dan kemudian negara, ya pemerintahan diwakilkan kepada Wapres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.